Okay, berjumpa lagi kita untuk mengira luas di bawah lengkung. Okay, menggunakan kaedah kamiran. Okay, ada perbezaan. Okay, untuk pengiraan luas lengkung. Okay, bagi fungsi yang diberikan. Okay, beza yang ketara di sini ialah pada fungsinya. Okay, kita lihat pada fungsinya sini biasanya x kuasa 2, tapi di sini y yang kuasa 2. Okey. Jadi apabila y kuasa 2, kita lukis ni lukisannya pastilah, lukisan grafnya pastilah akan berubah. Okey. Jadi kita untuk lebih mudah kita jadikan x dalam sebutan y, bukannya seperti ini. Okey, kita tuliskan semula. Okey, persamaan dia x. Okay, pindah sebelah, y pindah sebelah. Jadi, dia switch, tukar. Dia akan jadi x sama dengan 4 tolak y kuasa 2. Okay. Jadi, x sebagai perumus dalam sebutan y. Okay, jadi, graf dia, okay, kita lakarkan sama macam ni. Macam graf kuadratik. Tapi, kuadratik yang biasa awak buat x kuasa 2. Tapi, ni y kuasa 2. Kalau x kuasa 2, dia senyum. Tapi ini dia y kuasa 2, dia macam huruf C. Tapi kalau negatif y kuasa 2, dia jadi C terbalik. C terbalik. Kalau y positif, x sama dengan y kuasa 2, dia akan jadi C macam C. Ini kalau dia jadi terbalik sebab dia x sama dengan negatif y kuasa 2. Okey. Ini kena mahir ni untuk lakar. Okey. Kena mahir lakar kan. Boleh eh? Okey. Kita patah balik. Tapi saya buatkan nota. Saya buatkan kat sini tuliskan. Beza dia. Kalau y kuasa 2. Y sama dengan x kuasa 2. Tak lama tulisan. Y sama dengan x kuasa 2, graf dia begini. Y sama dengan negatif x kuasa 2, dia ke bawah. Okey, masam. Tapi kalau x sama dengan y kuasa 2, okey, graf dia macam huruf C. Okey, kalau x sama dengan negatif y kuasa 2, graf dia macam C terbalik. Ini macam U. Yang ni U, yang ni negatif N, ni U terbalik. Dia terbalik-terbalik je kalau negatif. Okey, boleh faham eh? Okey, so, kalau soalan dah berikan gambar, mudah lah. Okey, okay, kalau yang ni kita, ni kita gunakan biasa untuk DX. Pasal kita nak kamikan terhadap X, terhadap X. Kalau soalan dibagi macam ni, okey, kita kamikan dia terhadap y. Okey, sebab dalam sebutan y, dalam sebutan y. Okey. Okey, so kita kiralah. Okey, macam mana nak kira luas bagi rantau yang berada okey di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan pasti y. Kalau sebelah kanan sama teorinya, kalau kanan macam tadi, kalau ke atas pasti x. Positif. Kalau ni kanan pasti y, dia positif. Kalau dia kiri, okey. Kalau kiri pasti y, nilai dia akan jadi negatif. Kalau yang sini dia kanan dan kiri. Dan kalau dalam satu graf ada dua situasi, jadi satu positif dan satu lagi negatif. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Okay, kita asingkan dua-dua pengiraan. Okey, ini mudahnya. So, kita kira luas dia. Okey, rantau dia daripada nombor paling kecil negatif 2 hingga 2. Okey. Okey, kita pertama sekali, okay, kita dah ada persamaan dia, dah ada fungsi dia. So, kita kamilkan. Okey. Yang X ni dalam sebutan Y. So, kita tulis dalam sebutan Y. Terhadap dy. Okey, daripada nombor paling kecil negatif 2
hingga 2. So macam mana nak kelamirkan? Okey, macam biasa. Okey, macam biasa je. Tapi beza kat sini macam huruf Y, kita nak gunakan huruf Y. So biasa kalau 4 ni akan jadi 4X, tapi ni Y, jadi dalam sebutan Y je kalah 4Y. Kalau Y kuasa 2, dia akan jadi Y kuasa 3/3. Sama macam kita buat kamera untuk X sebelum ni. Okey, so -2 hingga 2. So kamera dia kita isikan dengan nilai tentu -2 dan 2. Okey, kita buat kurungan lah, gantikan Y sebagai kurungan, mudah supaya kita tak tersilap. Ini bila soalan senang nanti biasanya pelajar dia takut, saya sangat takut kalau dia tersilap langkah. So kita buat panjang sikit, tak apalah. So kita isikan nilai dia. Okay, mulai atas dulu 2, masukkan 2, masukkan 2. Okay, dah selesai kurungan yang kedua yang tolak ni. -2, -2. So kita kira lah dia punya hasil darab dia. So 4 darab 2 8 tolak 8/3. Okay, kurungkan tolak dengan -8 tolak dengan, dia akan jadi tolak tambah dengan 8/3. Okay, so hasilnya akan jadi 8 tolak 8/3 tambah dengan 8 tambah tolak jadi tolak 8/3. Okay, so jumlahnya akan menjadi 10 2/3. Kalau guna kalkulator, dia akan jadi 10 2/3, ataupun dalam pecahan tak wajar 32/3. Okey, tu je. Mudah. Jawapannya dalam nilai positif. Okey, sebab dia berada di ni positif. Okey, sebab dia berada di sebelah kanan. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Ini bersama kita pertimbangkan dia punya persamaan dia. Okey, kita nak gunakan dia tak ada dy ke atau tak ada dx. Mana yang lebih mudah? Okey, kalau terhadap x, okey, terhadap x. Okey, dia sukar pasal dia tak lekat pada teori dia, kita mudah je. Yang banyak melekat dekat pasti x ke dekat pasti y. Dia punya ni kawasan yang belorek ni. Kawasan yang belorek ni dia banyak melekat kat paksi X ke paksi Y. Kalau yang ni, nampak ni, dia melekat pada paksi Y. So kita kamerkan dia terhadap Y. Sama macam ni tadi. Dia banyak melekat pada paksi Y, memanjang dari hujung ke hujung pada paksi Y. Ini pun hujung ke hujung paksi Y. So yang ni lebih mudah dalam sebutan Y. So persamaan ni pun sama, kita kena tukar, modify dia supaya menjadi dalam sebutan Y. Yang ni dalam sebutan X, Y dalam sebutan X. So kita ubah dia, ubah ni dulu. So dia akan jadi Y. Ini satu punya sebelah dulu, Y tolak 1, so dengan 1/2X. So 2 pindah sebelah akan jadi 2Y tolak 2 sini X. Okay, kita balikkan lah, X sama dengan 2Y tolak 2. Okay, ini X dalam sebutan Y. Okay, so kita boleh kamirkan dia dalam sebutan Y. Okay, so kamirannya untuk kira luas bagi rantau belorek ni, mula daripada -4. Sorry. Okay, dia mula
ambil yang nombor bawah daripada nombor paling kecil. Kita ambil yang paling kecil, okey, daripada negatif 1 hingga 4. Okey. So kita buat macam mana? Kita kamilkan, okey, nombor paling kecil negatif 1. Terbaliklah. Paling kecil negatif 4 hingga negatif 1. Saya terbalik, maaf. Okey. Daripada nombor paling kecil negatif 4 hingga nombor paling besar negatif 1. Kalau kita terbalikkan tadi nak dapatkan jadikan dia positif. Ini tak apa. Kita buat ambil standard je. Nombor bawah berkecil, nombor atas besar. Nanti kalau jawapannya dapat negatif, pasal ni sebelah kiri. Okay, ni sebelah kiri pasti Y. Ni kiri pasti Y. Okay. Kiri pasti Y. Kita akan dapat luas nilainya negatif. Okay. So, tak apa. Negatif nanti kita abaikan. Okay. Yang penting nombor ni. Okay, kita letakkan fungsi dia 2Y. Ya, dan sebutan Y terhadap Y. Okay, kamiran dia, okay, mudah je, simple. Okay, 2y kita kamirkan jadi 2y kuasa 2 per 2. Okay, tolak dengan 2y. 2y lah. Kalau 2, kalau nombor saya jadi 2y. Okay. Jadi kamiran tentunya negatif 4 hingga negatif 1. Okay, ni boleh dimudahkan, potong-potong. Okay, so kita isi je. Y, kita tulis dalam bentuk kurungan. Okay, lagi mudah dalam bentuk kurungan. Kuasa 2, tolak 2 kurungan. Okay, tolak. Okay, bentuk yang sama. Kuasa 2, tolak 2 kurungan. Okay, lepas tu isikan yang mula-mula sekali. Nombor paling besar di depan, negatif 1, negatif 1. Okey, yang kedua negatif 4. Negatif 4. So, hasilnya kita akan dapat 1 tolak 2. Kan? 1 tolak 2. 1 tambah 2. Negatif-negatif tolak dengan negatif 4 kuasa 2 16 tolak, jadi tambah dengan 8. So kalau 3 tolak dengan 24, hasilnya negatif 21. So luas tak ada negatif 1, so kita nanti kena abaikan negatif. So kita akan anggap luas sama dengan 21. Okey, nanti cantik namanya. 21 unit persegi. Okey. Boleh. So, mudah. Kita nak kira. Kita boleh semak. Ni bentuk dia bentuk trapezium. Kita boleh cuba semak kiraan dia. Tapi banyaklah kerja. Nak kira panjang dia ni berapa. Panjang atas ni berapa. Garis yang selari. Sebab tu kita guna kaedah yang kamera ni lagi mudah. Okay. So, dah dapat jawapan. Okay, seterusnya. Okay, untuk rantau yang macam ni. Okay, dia ada dua. Ada dua situasi. Ada yang di sebelah kanan. Ada rantau yang berada di sebelah kiri. Paksi Y. Okay. Kita tengok. Dia melekat pada paksi Y kan. So, kalau dia melekat ni pada paksi Y. Ni melekat pada paksi Y. So, kita kamirkan, nak kira luas di bawah graf yang berlurik ni. Kita gunakan kamiran terhadap Y. So, daripada sini. Okay, kita terus jawab. Macam mana nak jawab dia?
Okey, kita tengok persamaan ni pergi. Okey, persamaan ni okay, belum dalam bentuk yang mudah. Eh, sorry. Ini dah mudah ni, betul lah ni. Okey. Cuma dia apa? Okey, kita mudahkan dia. Dia akan jadi x sama dengan 3y tolak y kuasa 2. Okey. Ni kita buat dalam bentuk seperti ini, kita kembangkan supaya mudah dikamilkan dan persamaan dia x dalam sebutan y. Okey. Jadi boleh dikamilkan terhadap x terhadap y. Okey. Kamilan, okey, salin dia 3y tolak y kuasa 2. Eh, ruang ni tak cukup ni. Kita buat kat bawah. Tak muat nanti. Okey. Eh, sebelum kita ni, sorry. Kita tengok ada L1, L2. Kita buat berasingan. Okey. Jangan nak terlalu kami je. Cikgu pun tersilap ni. Okey, L1. Okey, daripada 0 sampai 3. Ni tempat pintasan dia. 0 hingga 3. Jadi, untuk L1, kita kena kira luas dia. Kamilan dia daripada nombor paling kecil 0 hingga 3. Okey. Dengan fungsi 3y tolak y kuasa 2 terhadap y. Okay. Kalau L2 pula warna kuning ni. Okey, yang warna kuning L2. Okey, kita L1 L2 ni dalam soalan dia tak bagi, tapi kita kena buat sendiri. Okey, labelkan sendiri L1 L2. Ni daripada 3 hingga 5. 3 hingga 5. Ni kalau 3 hingga 5 kita pasti dia ni patutnya jawapan dia negatif. Yang ni jawapan dia positif. Yang ni dapat jawapan negatif. Tak apa. Jadi kita tukarnya, buang je negatif dia. Okey, ni pun sama. Sama juga fungsi dia 3y terhadap y. 3y tolak y kuasa 2 terhadap y. Okey. Kita kamilkan untuk L1 dululah. Okey, mudah je. 3y akan jadi 3y kuasa 2 per 2 tolak dengan y kuasa 3 per 3. Okey, kamilan dia tu daripada 0 hingga 3. Okey. Okey, termasuk kita akan tuliskan dia dalam bentuk kurungan. Kurungan selamat lah. Kurungan kuasa 3, 2. Okey. Tolak. Sama juga. 3 kurungan 2 per 2 tolak kurungan kuasa 3 per 2. Okey. Kita masukkan yang atas dulu. 3, 3. Itu yang bawah ni 0, 0. Okey. So, apa hasilnya? Kita akan dapat 3 kuasa 29, 93, 27 per 2 tolak ni 27 juga ni, 27 per 2 juga, 27 per 2, 27 so, ni, oh ni salah, ni per 3, 3, salah salin. Hati-hati, cikgu pun tersilap. Ni 27 per 2 dengan 27 per 3. Lain tu. Saya ingatkan jadi kosong. Yang ni jadi kosong, kosong, kosong lah. So, nanti hasilnya akan jadi dia akan dapat kalau guna kalkulator dah bercampur-campur dapat 89 per 2. Kalau guna kalkulator je lah. Okay, dapat 9 per 2. Okay, untuk L2 ni terlebih kawasan pula. Okay, kita kira pula untuk L2. L2 okay, kamilan dia. Okay, sama juga hasilnya macam tadi. Sama je. 3y kuasa 2 per 2
Y kuasa 3 per 3. Ha, tapi dia daripada 3 hingga 5. Okey. Kita buat macam tu lah. Sama juga. 3 kurungan kuasa 2, 2 tolak kurungan kuasa 3 per 3. Tolak 3 kurungan kuasa 2 per 2 tolak kurungan kuasa 3 per 3. Okey, kita menggantikan nombor 2, nombor 5 masuk dalam ni, 5, nombor 3 masuk dalam ni, yang tolak yang belakang ni. Okey, besar nombor dia ni. Nanti jadi berapa ni? Okey, tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, nanti kita akan dapat 8, sorry, bukan 8, 24, 26, 26 per 3. Okey, 26 per 3. So, daripada sini, kita, negatif. Negatif 26 per 3. Okey, so daripada sini, kalau ada tanda negatif, kita abaikan negatif. So, kita ambil nilai positif saja. Jawapannya L2 sama dengan 26 per 3. Sini L1 sama dengan 9 per 2. Ini dah habis belum? Belum eh. Kita nak kira luas semua sekali. So, jumlah luas akan jadi L1 tambah L2. Okey, L1 tadi 9 per 2 tambah dengan 26 per 3. Okey, nanti kalau kita kira, okey, guna kalkulator, kita akan dapat 13 1 per 6. Ataupun, ini 79 per 6. Okey, unit. Ini tak payah tulis pun tak apa. Okey, unit kuasa 2. Unit persegi. Okey, dapat 79 per 6 pun dah cukup baik dah. Okey, itu saja untuk langkah-langkah.